Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dan bersua serta mendengarkan kajian dari channel Somore Barokah ini masih dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya itu adalah fadhil ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Salawat salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin. Para jamaah masyurul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana cara beristikharah dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Dulu Al-Fakir pernah dijazai amalan ini oleh salah satu guru Al-Fakir pada waktu Al-Fakir masih ada di pondok pesantren di Pasuruan. Cara istikharah ini sangatlah mudah sekali untuk diamalkan atau untuk menentukan sebuah kebijakan. Tentunya kita harus yang pertama harus mempunyai wudu terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, setelah berwudu kita melakukan sholat, sholat sunat dua rakaat, kemudian kita ambil Al-Quran. Al-Quran itu dibuka dengan menggunakan tangan kanan. Yang pertama, Al-Qurannya dibuka dengan menggunakan tangan kanan. Ada dua lembar, kalau katanya orang Jawa Timur itu dua kaca. Lalu Al-Quran yang sudah dibuka dengan menggunakan tangan kanan itu dihitung huruf kho, kho ya, huruf kho-nya dihitung berapa jumlahnya, lalu ditutup lagi. Setelah itu sholat lagi dua rakaat, sholat sunat lagi dua rakaat, lalu Al-Quran itu dibuka dengan menggunakan tangan kiri, lalu dihitunglah huruf shin, shin ya, ingat shin. Setelah itu, setelah selesai menghitung huruf shin, dua kaca itu dihitung banyaknya huruf shin berapa, ditotal. Kalau huruf kho-nya lebih banyak dari huruf shin, maka apa yang dihajatkan atau apa yang diistikharahkan itu bagus. Tetapi kalau huruf shinnya lebih banyak daripada huruf kho-nya, maka yang diistikharahkan itu kurang bagus, atau yang diinginkan kurang bagus, atau seimbang. Seimbang pun masih kurang bagus. Semisal Anda semuanya ingin mengistikharahkan jodoh, sholat dua rakaat, kemudian Al-Quran itu dibuka dengan menggunakan tangan kanan. Ya terserah mau buka dari di depan atau di tengah atau di belakang, terserah. Dibuka dengan tangan kanan, dihitunglah kho, kho cari kho, kho cari kho semuanya. Setelah itu dihitung berapa kho-nya. Kemudian sholat lagi dua rakaat, dibuka lagi dengan menggunakan tangan kiri, dihitung huruf shin, shin ya. Ingat shin. Total berapa? Ya. Kalau huruf kho-nya lebih banyak, maka istikharah tentang perjodohan itu bagus. Kalau shinnya lebih banyak, istikharah tentang perjodohannya
itu kurang bagus, atau seimbang, seimbang pun kurang bagus. Paham ya? Kalau masih belum jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar, atau nanti saya taruh nomor WA saya, bisa tanya langsung kepada saya melalui WA atau melalui komentar. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.